Oke, okay, siap. Boleh dijelaskan dan kegiatan hari ini dan? Hari ini Polres Karimun melaksanakan kegiatan apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan TPS 9 Desember 2020. Juga mengamankan logistik pemilu Pilkada 2020. Hari ini kita juga di backup, Polres Karimun di backup oleh Polda sebanyak 100 personil pengamanan TPS, kemudian juga di backup dari Brimob dan Sabara untuk pasukan yang berada di Polres. Kemudian juga di backup oleh TNI baik Lanal maupun Kodim. Kemudian dari Satpol PP. Jumlah total keseluruhan pengamanan sebanyak 408 personil yang dikerahkan di wilayah hukum Polres Karimun. Untuk pergeseran logistik sudah bergeser kemarin, kita langsung melakukan pengamanan dan pengawalan. Karena wilayah Karimun ini wilayah kepulauan, beberapa pulau kita sudah mendahului untuk distribusi logistik yang diamankan baik dari Polri dan TNI. Dan saat ini sudah aman berada di wilayah kecamatan masing-masing di Kundur, Durai, Moro, Buru, dan lain-lain. Khusus logistik yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Balai Karimun ini akan bergeser besok. Hari ini kita sudah serpas personil sehingga besok tiga langsung mengikuti pergeseran logistik dan mempersiapkan pengamanan pada saat PON TPS tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan selesai penghitungan dan seterusnya. Untuk personil kita kemarin juga sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dari tim Polda, tim kesehatan Polda sebanyak 265 personil khususnya yang PON TPS untuk pelaksanaan rapid test dan hasil non reaktif. Artinya personil kita dalam kondisi yang sehat dan siap mengamankan pengamanan di TPS di 555 TPS di wilayah Kabupaten Karimun dalam rangka pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Karimun. Demikian rekan-rekan. Untuk TPS yang rawan dan sangat rawan. Untuk TPS rawan sebanyak 20. Untuk TPS rawan sebanyak 76 TPS. Kemudian untuk TPS sangat rawan sebanyak 26 TPS. Ini sudah kita lakukan pola pengamanan. Untuk yang sangat rawan itu dua polisi mengamankan satu TPS dan dibantu dua linmas. Kemudian untuk yang lokasi rawan itu satu polisi mengamankan satu TPS. Untuk lokasi aman bervariasi, polisi mengamankan 3 TPS, satu polisi, 4 TPS, satu polisi. Dipantau dengan yang patroli. Demikian. Ini sampai dengan selesai, kembali nanti pada saat penghitungan dari kecamatan sampai dengan kembali lagi dari PPS ke PPK dan dari PPK nanti sampai dengan KPU di logistik di sini kembali. Lima kali APD sampai tanggal 14 sekarang. Lima kali APD. Iya, tadi diserahkan pada saat tadi simbolis kita serahkan untuk APD. Artinya untuk masker, face shield dan sebagainya. Komandan, 400 ini kan kita sebar di sejumlah TPS ya komandannya. Iya. Jika sewaktu-waktu di suatu tempat ada terjadinya apa trouble, itu seperti apa komandan? Apakah yang dari setiap TPS ini kita tarik untuk mengamankan di lokasi tersebut atau gimana? Yang PAM TPS, fokus PAM TPS. Yang pasukan standby ada lagi. Ada berapa orang komandan? Ada dari Brimob, kemudian ada dari Sabara, kemudian ada dari TNI, Lanal, maupun Kodim, dan Satpol PP. Ini jumlahnya kurang lebih 100. Ini sewaktu-waktu ada hal yang urgent atau rencana kontingensi kita juga mempersiapkan kapal, ya, kapal cepat. Kita sudah koordinasi dengan Bia Cukai, kemudian Perikanan, dan juga Pemda. Kita mempersiapkan kapal apabila sewaktu-waktu ada hal urgent di daerah kepulauan, kita siap bergeser dari sini ke lokasi yang dimana
ada hal kontingensi yang harus kita laksanakan. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.